الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتن كوكو كوكو بالفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعي يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية صباح الصباح فتحي علي والجبنة فيه شي ولا ملي بس المزاج رايق وسليم باب الأمل بابك يا رحيم الصبر طيب عام غير الأحوال Yeah.
نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام مقدرش أطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما أفكر فيك أنا لغاية منام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من أيامك يوم ما بيوحشني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل ايامي عينيك في كل احلامي ما بتسيبني ولا حاجة بنساها وعمرنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل ايامي عينيك في كل حبي وما أدعي تقدست من مرأة في الوجود تنزهت عن أنثى توضعي كأن الإله اصطفاك على كل البرية من أجمعي لعمري يا أنت كمال الهوى وباب إلى العشق لم يقرعي أغار على العين من كحلها إذا سال من رمشها الأودعي باسم الهوى
أبتدي قصتي في حبها الأبيض الأنصاري.
في دار واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى تربتي في عظامي تشتهي أن تدوس قدمها إن روحي تناجيها وعيني تسير إثر خطاها يشفني سوى أملي أنني يوما أرى بحبك دين مليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس وماله لو ليلتنا بعيد وسبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحبك دين مليني ده الإحساس وانا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوا حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومالي غيرك ولولا حبك هعيش ليمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة حبيبي المس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه ما انا هنا جنبي اغلى الناس جنبي احلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها اللي راح تعالى جوا حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة ومالي غيرك ولولا حبك هعيش لمين حبيبي جاي أجمل سنين وكل مدى تحلى الحياة Thank you.
don't keep them. Sari audio song bersama pakai kuade yang pada malam hari ini kita lihat bersama yang begitu mewah dan indah. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tidak lama lagi acara pembukaan Walimah Tu'uz pada malam hari ini akan segera kita mulai. Sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa syukur kami kedua mempelai pada malam hari ini, untuk itu kami
sejenak mengajak Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk dapat berdiri segenap, mengantarkan kedua mempelai menuju singgasana pelaminan. Aku ada di sisimu, tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiriku berharap. Bukan dua hati dan dua watak yang berbeda. Seiring kebersamaan dalam sebuah perjalanan yang membentuk kedekatan Mama Ahmad, putra kedua dari Bapak Unkir Ahmad dan Ibu Yusin Yusuf. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robisrawi sobri wa yasri amri warulun datang milisan ya fukoli. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai awal kata di tempat yang indah dan penuh rasa cinta, tiada kata yang indah selain kata cinta untuk kedua pasangan mempelai. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam mari sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara Walimatul Urs dari Deliani Noho, putri ketiga dari Bapak Agus Duka dan Ibu Neno Palilati, yang dipersunting oleh Maman Ahmad, putra kedua dari Bapak Unkir Ahmad dan Ibu Yusin Yusuf, hari ini dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Midun Laima S.Pd. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ungkapan terima kasih dan ungkapan permohonan maaf yang dalam hal ini akan dibalut dalam sambutan keluarga yang akan disampaikan langsung oleh Kanselir Hormat nama beliau Bapak Syarif Buima SPDI SEMP. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu demi satu. Semuanya saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kedua mempelai, sahabat saya Bapak Agus Buka, dan lebih khusus kepada Ananda Deli Van Noho Lia dan Ananda Maman Ahmad Maman, kedua mempelai yang tengah duduk bersanding pada malam hari ini. Izinkan saya, beberapa kali sahabat saya Pak Agus Duka menelpon minta untuk hadir sekaligus sambutan keluarga. Tadi sempat tawar-menawar dengan kepala desa.
saya sampaikan seremoni kegiatan seperti ini jangan terlalu lama acara seremonialnya. Seyogianya ada sambutan pemerintah, tetapi dengan pesan saya tersebut, Ayahanda Tutan menyerahkan sepenuhnya. Terima kasih atas pengertiannya, Dinda. Ibu dan Bapak yang saya hormati, cintai, dan banggakan, perkenankan atas nama orang tua kedua mempelai, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas hadirnya Ibu Bapak sekalian. Sungguh keluarga meyakini, tanpa kehadiran Ibu Bapak semuanya, terasa kurang lengkap rasa bahagia baik dari keluarga maupun kedua mempelai. Olehnya atas kehadiran Ibu Bapak, sekali lagi izinkan keluarga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, di tengah suasana keadaan tempat yang terbatas ini, atas kekurang nyamanan, atas segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita semua, di balik itu keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, cintai, banggakan, terakhir kuranglah lengkap manakala kehadiran kita semua tanpa memberikan restu dan doa kepada kedua ananda tersebut. Olehnya, hanya dengan keikhlasan hatilah dari kita semua, insya Allah restu dan doa kita semua akan mengantarkan rumah tangga Ananda Lia dan Ananda Mama, insya Allah rumah tangganya bahagia selama-lamanya, dikaruniai anak yang soleh dan soleha, insya Allah rumah tangganya penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Demikian, terima kasih sahabat saya Bapak Agus Duka. Sejak pensiun saya agak jarang pegang mic. Atas perintah sahabat saya telah melaksanakan tugas ini insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Ibu Bapak semuanya. Demikian, izinkan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sungguh tidak lengkap kebahagiaan pada malam hari ini jika kita tidak abadikan dalam momen foto bersama untuk nanti menjadi kenangan untuk kedua keluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Acara selanjutnya foto bersama. Duduk kembali, karena sesuai permintaan dari keluarga, kiranya Bapak Ustadz Ardian Pilomuli kiranya dapat memberikan nasihat perkawinan untuk kedua mempelai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala millati rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wa huduhu la sharika lah,
wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Desa Bunturia Barat bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Bunturia Barat. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Bunturia Barat bersama istri. Yang kami hormati para tenaga pendidik yang sempat hadir, Bapak Ibu, para hadirin, para undangan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, bil khusus buat kedua mempelai yang sementara bersanding bagaikan raja dan ratu pada malam ini. Mudah-mudahan perasaan malam ini itu langgeng bertahan sampai maut memisahkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai manusia, sesungguhnya kalian kami ciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila ta'arafu. Ya, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Jadi persoalan pernikahan bukan hanya syariat yang disunahkan oleh Rasulullah, tapi perintah Allah. Surah An-Nisa ayat 1, Allah katakan, ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kami menciptakan kamu dari satu laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kami menciptakan darinya juga istrinya. Jadi istri yang ada sekarang itu adalah bagian dari tubuh kita yang sengaja Allah ambil agar kita merasakan istri itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak boleh kita sia-siakan. Kalau kita paksakan meluruskannya, maka tulang yang bengkok tadi akan patah. Dan pelangi itu kalau lurus tidak indah. Pelangi itu indah karena dia bengkok. Maka wanita itu karena diambil dari tulang rusuk yang bengkok, dia jadi makhluk yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sampaikan dapat bermanfaat untuk kedua mempelai dan juga dapat menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya istirahat santap malam untuk pramu saji dipersilakan. Thank you.
Demikianlah foto bersama untuk sesi kedua untuk keluarga dari kedua belah pihak yang ingin foto, kiranya sebentar setelah acara ini kita tutup nanti. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa sesi pada malam hari ini turut dimeriahkan oleh tangan-tangan cantik dari rumah pengantin Yati Bridal dan juga turut diberiakan oleh Nenesari Audio Song. Untuk kedua mempelai didampingi oleh kedua orang tua masih berdiri di depan singgasana pelaminan. Acara selanjutnya penutup. Sebelumnya saya selaku MC memohonkan maaf apabila ada salah kata karena sejatinya kesempurnaan yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita doakan bersama-sama semoga kedua keluarga yang sempat berbahagia pada malam hari ini, semoga pengantin ini menjadi pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan segera diberikan momongan yang soleh dan soleha. Akhir kata, Allahumma sijilokam tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change journeys we are meant to take. Some
something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Any fear, I've been flying from town to town.